Saudara, sidang kasus perintangan penyidikan dugaan terdakwa Arif Rahman Arifin akan dilanjutkan kembali pada 5 Januari karena pekan depan majelis hakim akan cuti akhir tahun. Hakim Ketua Sidang Kasus Perintangan Penyidikan Ahmad Suhel menilai persidangan sudah tertinggal jauh karena sidang tidak mungkin dilanjutkan pekan depan. Hakim menyebut pekan depan banyak hakim yang cuti pada akhir tahun dan persidangan banyak ditunda. Selanjutnya sidang perintangan penyidikan akan kembali digelar pada 5 Januari 2023. Hakim meminta agar saksi dapat mengatur jadwal pemanggilan saksi dengan baik. Apakah sudah menggunakan kolateral data yang lain selain daripada saudara yang terima tadi? Minggu depan ini majelis ini cuti semua. Iya. Kita akan sidang tahun depan. Ya. Itu kita akan buka kembali persidangannya di tanggal 5 dari Kamis. Siap, majelis. Sama sekaligus nanti. Ya. Mau sampai malam akan kita layani. Gitu ya. Begitu. Izin majelis, untuk berapa hari? Yang minggu depan ini tetap dilanjut atau ditunda di tahun 2023 ini? Iya, kan tadi sudah bilang cuti. Masih ahli hati kita kami panggilkan majelis. Iya.